menjadi seorang MC itu adalah impian saya berawal dari semenjak saya SMA. Yang sudah bercucuran menahan rasa sakit, tapi tidak pernah melewatkan masalah makan. Karena makan itu adalah nomor satu bagi saya. Kelihatan dari postur saya. Ya, bisa bilang saya IO-nya lah gitu untuk kumpul-kumpul. Saya menyenangi. Karena saya pikir gini, Manajemen unit job itu. Dan saya adalah vokal dan kini memimpin kantor bumi dan saya. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Usaha menjadi ibu dan pegawai yang baik. MC atau public speaking pertama lebih banyak di nervous, dan otomatis dari nervous itu akan dampaknya ke blank. Dari saya mohon maaf karena memang saya ada agak suka blank di depan. Tidak bisa berbicara atau dia bingung harus ngomong apa. Ada rasa tiba-tiba rasa penjahit dirinya jadi berkurang gitu. Malam hadirin, jangan rasakan. Siapkan kata-kata yang sudah kalian persiapkan. Nervous yang ketakutan yang sangat sehingga Anda tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Tiris. Harus memperhatikan betul agak lama gitu ngajak orang-orang ini. Seperti nah, seolah-olah kamu mengajak kita berbicara. Kalau satu titik aja di depan terus ngomong gitu. Itu seperti kamu ngomong sama tembok. Tetap di mindset Anda bahwa saya ingin share sesuatu yang yang sangat membantu adalah ketika dia nge-MC adalah persiapan yang matang. Standar itu bukan saya banget. Oh sama. Nggak ada karakteristik di situ. Kemudian narasi atau naskah yang harus dibuat untuk penyampaian. Jadi diri di depan umum itu menurut saya merupakan suatu bekal ya. Jangan berusaha memahami apa yang ada di otak audience. Dalam arti ada tidak. We hope that today's events can inspire all of you to create a better life for someone you know, not just kids, but even grown-ups, who you think can have a better future in their lives. Yes! Sukses. Grooming pun penting untuk kita semua termasuk Anda.